I love you all. Hai Thailand. Minggu ini, minggu depan sih. Minggu depan Andina bakal shoot produk terbaru dari Ikan Gunung Kosmetik. Dan aku bawa makeup artistnya dari Thailand, which is my favorite makeup artist. Eh, tisu basah. Ger. Iya, aku kalau makan selalu begini deh. Eh, kalian tau gak sih hari ini aku pertama kali syuting bareng Ariel, guys. Norak deh. Dari dulu tuh kalau nge-DM Ariel gak pernah dibaca. Tapi tadi aku gengsi minta dia follow aku. Queen MGI datang semua dong. Oke. Okay. Acara apa? Aku lagi syuting Indonesia's Got Talent. Aku, Denny Sumargo, Reza Arab, sama Ariel. Tadinya Rosa, tapi Rosa masih di luar negeri. Brosnya lucu ya, Max Mara. Tadi baru balik. Hi for all my fans. I'm just like doing live. And I was saying to my followers that it might be tomorrow I will start my diet. Semua Queen MGI aku undang. Dia aku undang nanti. Semua aku undang. Kai Gun kenapa gak cinta produk Indonesia? Contohnya apa? Contohnya apa guys? Gak cinta produk Indonesia guys. Hai Grand MGI, see you next week. Makan nasi. Oke. Yes, I'm working now. Aku makan, hari ini aku makan soto ayam. Tiket MGI kapan rilis? Ada putih dong masih? Tiket MGI rilis di bulan Agustus. Kamu langsung beli ya. Hai Rizky KDI. Join aku di MGI, nanti di final night bakal ada penyanyi. Prelim bakal ada penyanyi. National costume bakal ada penyanyi. Jadi kalian gak bakal nyesel beli tiket Miss Grand dengan harga tiket yang gak mahal, kalian bisa ketemu penyanyi idola kalian. Gila banget. Didi, pokoknya final, mudah-mudahan penyanyi ini wishlist kalian. Aku datengin. Doain ya. Ya, Fabio Asher mah terlalu murah buat MGI, guys. Aku gak perlu pakai nawar. Pokoknya, aku mau kasih yang terbest buat kalian. Hai Sandra Rose, yang mau ulang tahun. Eh, mau makan gak? Nyokap masak soto. Aduh. Hah? Soto ayam, keluarin Gi. Gue udah selesai. Enak. Enak banget. Gi, makan yuk. Eh. Ini ada Denny Sumargo yang kalau ke ruangan gue cuma minta makan. Oh, live ya? Mm-hmm. Asik. Hai. Hai. Gue izin gak makan ya? Iya. Gue kalau ke depan di sini gue gak makan-makan. Iya. Mamanya masak enak-enak banget. Boneka lu mana sih, kan? Hah? Boneka lu? Udah gue kasih orang. Udah kasih orang ya? Udah sadar ya? Tapi gue sayang banget sama. Iya, gue tau lah, kelihatan lah. Bahas itu di live lagi. Kesel banget gue. Eh, buat para followersnya Ivan, lo kalau ketemu dia di jalan,
topinya harganya 25 juta. Jadi usahakan deh ya, jangan sampai hilang. Eh, jangan sampai lewat ya. Kejar. Kejar. Minta. Oh, ada rendang. Kalau dia enggak ngasih, hilang dia sombong. Ada masalah lagi enggak? Ini nih, cuci dulu. Cuci dulu. Tadi lagi syuting, terus ditanya sama host berapa outfit for today. Ya bingung jawabnya berapa. Gue tuh abis benang, ini gue memar. Iya, yeah, aman sih gak kelihatan. Kelihatan, bengap. Seksi kali. Jadi aku tuh suka sama Densu karena dia tuh kalau posting konten-kontennya menarik guys. Style. Jadi kau sekali bikin konten gue apa ya biasanya kalau pakai manajemen lo? Ah capek deh, mau orang udah tahu duit, bingung. Iya. Deddy Sumargo. Deddy Sumargo, sahabatnya Ivan. Lu sesahabat apa sama Deddy? Ayo jujur. Apa yang lu suka dari seorang Deddy Corbuzier? Gak ada, biasa aja. Ya, Fan. Patah hati orang, Fan. Mas Wahyu! Jadi kita sekarang ini episode ketiga kita syuting. Yes. Jangan lupa nanti nonton ya. Capek. Gue pikir ketemu Ariel tuh kayak deg-degan gitu, ternyata biasa aja. Gue baru pertama kali ketemu Ariel. Itu kok ngomong gitu. Gue baru sekali ketemu Ariel. Saya deg-degan ketemu Ariel. Tadi? Kan gue pernah katrok. Jadi gue pernah DM dia. Pertama lu sama Ariel ya? Iya, jadi gue tuh pernah DM dia gitu gara-gara teman gue tuh ngefans. Terus teman gue kayak minta foto gitu, najis nggak? Terus gue merelakan demi teman gue bilang ke dia, teman aku minta foto nih. Gengsi lu buang lah ya? Iya, gengsi gue buang, nggak dibales. Jadi nggak lihat lah, masuknya mungkin ke request, ya kan? Nanti lu pancing lah di server lu gue. Oh iya. Jangan deh, nggak jadi deh, nggak jadi. Sini aku racikin. Asik. Jadi hari ini mama masak soto guys, by request. Soto apa namanya? Soto ayam. Lu selalu bawa makanan sendiri? Iya, kan gua ga boleh jajan. Kenapa? Ya karena uangnya udah habis di baju. Itu lucu lagi. Apa? Telurnya ya kan? Iya dong. Aku suka telurnya. Pakai kuningnya ga? Mau dong. Yang lain semua udah pada makan belum? Jadi, salah satu cara aku turunnya cepat ini because I'm always eating my mom recipe. For sure. Jadi aku tuh jarang jajan di rumah. Jadi, for next 2 months, aku mulai start diet. Again. Gua mau turun 20 kilo 2 bulan. Ini kuahnya gimana? Tinggal taruh aja. Ya, bawangnya enak banget. Masih panas ya? Panas harus enggak? Masih panas. Kok gak masukin microwave lagi? Udah, masih panas. Sampai. I love your mom. Salam ya buat your mom. Oke. Okay. Nasi gimana? Aku udah gak makan nasi. Aku memang udah 6 bulan ini aku gak makan nasi kecuali nasinya itu di dalam bentuk ini beras nasi. Merah. Ini beras merah. Oh, bukan nasi itu? Bukan. Kalau nasi itu kan nasi putih. Oke. Okay. Aku kalau makan nasi putih itu kalau di dalam bentuk sushi aku berani. Jadi kalau nasi merah bukan nasi ya? Bukan, beras merah. Lu atur. Gitu. Pernah makan makanan yang dibawa Kak Igun itu enak banget. Oh iya, siapa pernah nemenin ke MNC? Nasi ya? Si, assistant lu gak mau makan? Apa? Assistant. Assistant? Kuahnya cukup gak? Rendang mau rendang? Udah, ini udah. Lu kan lihat dia apaan. Oke, bye. Dah guys. Dini Sumargo masuk 2000, dia keluar, hilang nih. Masih bikinin teh panas lagi dong, masih. Perawatan wajah yang bagus apa? Murah, meriah, nampol, paling benar udah MS Glow. Bukan iklan, karena aku make. Jadi aku tuh gak pernah mau jadi BA kalau aku gak make. Jadi itu yang aku bisa bilang. Simple je. Pakai red jelly tiap malam. Cuci muka udah pasti. Hai Manja Semarang. Hai Malaysia. How are you doing? Makan hati kalau mau diet. Aku gak pernah makan hati. Nanti ya aku bikin giveaway. Balik lagi guys, in this week Kak Chandra. In this week aku mau benar-benar, ya doain bisa mulai minggu ini. Tapi kalau enggak, at least I want to start in Monday. Jadi aku mau mix lagi diet aku bareng sama Heart Slim. Bareng sama Herslim, bareng sama dokter Cici juga, maintain dokter Cici juga. Kak Igun bahas tentang Andina. Andina sekarang setiap hari lagi belajar public speaking. Setiap hari, Senin sampai Jumat. Nggak ada kemana-mana, stay di apartemen, kadang-kadang di butik. Jadi fokus public speaking. Ada 3 guru public speaking. Semoga hasilnya memuaskan buat Andina ya. Tambah lisensi kayaknya enggak, aku cukup di Miss Grand aja. Presscon MGI, mudah-mudahan nanti di bulan Agustus setelah Mr. Nawat datang, kita finalize semua titik-titik, lokasinya, semuanya. Tapi yang paling gong sih, kalian gak bakal nyesel beli tiket Miss Grand karena ada penyanyi favorit kalian yang ngebuka performance-nya Miss Grand. Kalian gak bakal nyesel sih. Hai, aku hari Jumat besok ke Aceh.
Jadi buat teman-teman yang ada di Aceh, semoga kita bisa ketemuannya di Aceh. Evening gown-nya rata-rata semua on progress, semua masih diproses. Hai Jawa Timur, Probolinggo. Abang Hengki. Miss Grand bulan Oktober. Jadi Miss Grand fully support dari Kemenparekraf, dari tim Bang Sandi Aga Uno, timnya semua work very hard buat Miss Grand International happening di Indonesia. Puhaba wa Aceh, puhaba. Hai Banyuwangi. Jadi aku udah gak sabar, kepengen Kaigun jadi herslimnya ganti sarapan dan makan malam. Iya, jadi kalau aku ya kemarin herslim itu minumnya pas sarapan pagi, terus siangnya ketemu makan siang, makan malamnya diganti herslim juga. Siapa yang mau bareng kita mulai herslim sama aku? Tapi aku harus beli dulu. Apa nih Queen Jatim ikut Miss Grand? Miss Grand Indonesia bakal digelar tahun depan. Jadi setelah penyelenggaraan Miss Grand Internasional, aku langsung buka audisi untuk Miss Grand Internasional. Karena nanti Miss Grand Internasional, yang satu berangkat ke Miss Grand Internasional ke Vietnam, yang satu bakal berangkat ke Miss Face of Humanity. Jadi bukannya... Ada gulanya dikit gak? Oke. Pakai dikit ya mas, aku agak geleng. Siapa sih wishlist kalian buat nyanyi opening Miss Grand? Wishlist kalian siapa? Satu, dua. Siapa wishlist kalian? Jadi national costume bakal ada penyanyinya, preliminary bakal ada penyanyinya, terus final nightnya bakal ada penyanyinya. Mas Dik, kalau dari Mas Dik wishlist penyanyi Miss Grand siapa? Soalnya terus gue tanya-tanya lagi. Siapa? Mau tadi? BTS. Rosa, Agnes, yang kalian benar-benar wishlist. Noah lucu ya. Dan tak seindah cinta yang lalu. Blackpink, gue kalau punya uang lebih mah gue mau pakai Blackpink, mau pakai BTS, gue kumpulin buat lu guys. Rosa, Judika, Noah. Rosa, Judika, Noah. Oke. Okay. Kenapa? Kenapa ini? Ini aja nih. Iya. Ya itu foto di capture. Dan tak seindah cinta yang lalu. Si Reza Arab di sebelah gak tuh? Ini kan bener. Ya. Noah. Emang PL suka Noah ya? Roma Irama. Nggak ada Miss Intercontinental, kan udah aku tinggalin. Udah diambil lisensinya dong sama yang lain. Hai, Singapore! 15 cm bajunya gantung. Hah? 15 cm bajunya gantung. Ya, jangan difoto. Jadi dia nggak pengen lihat ke gua kalau dia... Nggak, maksudnya kan banyak pilihan. Foto tuh. Yang 9 cm yang mana? 15 cm bajunya gantung. Ya, yang 9 cm dong difotoin. Aku pengen ngundang penyanyi yang nyanyi ini loh. I know my baby, baby na 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 na. You're my angel baby. Enak gak? Gak pasang tuh. Lu fotoin yang kira-kira pas sama bajunya. Kalau semua lu fotoin terus gua pilih gak sesuai bakal apaan, Giling?
Gak bisa di capture ya mas ini? Ini aja, kamu pilih yang mana? Ini udah. Dah. Bisa aja panjangin aja gitu.